Thank you.
Selamat siang dan salam jumpa seluruh fakulti member BINUS University. Senang sekali saya Viana Adindita dapat memandu acara lecture engagement series kali ini dengan narasumber yang tentunya istimewa. Saya akan menjelaskan sedikit program ini merupakan program kerjasama antara BINUS TV dengan Lecture Research Center dan program ini dicetuskan karena situasi pandemi COVID-19 yang membuat beberapa kegiatan tatap muka kita sedikit terhalang. Dan untuk itu program ini hadir untuk bisa menjangkau seluruh fakulti member yang tersebar di seluruh kampus, baik itu di Kemanggisan, Alam Sutra, Bekasi, JWC, BINUS ASO, BINUS Bandung, dan juga BINUS Malang. Dan pada siang hari ini telah hadir bersama kami di Zoom, yaitu moderator acara hari ini. Ada seorang Deputy Head Business Law Department, yaitu ada Bapak Besar. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang Ibu Viana dan Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Iya. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Oke, dan juga ada narasumber kita hari ini yaitu fakulti member CBBC, Bapak Kristan. Selamat siang Pak Kristan. Ya, selamat siang Bu Viana, Pak Besar, teman-teman dosen. Semoga sehat selalu ya. Sehat selalu insya Allah, semoga dalam keadaan sehat semuanya meskipun di luar lagi hujan, adem-adem, tapi semoga tetap semangat untuk mengikuti acara hari ini. Dan saya akan membacakan sedikit profil dari moderator kita pada hari ini. Ada Bapak Besar, yang memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Dan kemudian yang melanjutkan pendidikan S2 Hukum di Universitas Tarumanegara dan melanjutkan studi S3 Hukum di Universitas Pajajaran Bandung. Dan ia menjadi dosen di Universitas Bina Nusantara sejak tahun 1993 hingga saat ini. Dan selama karirnya di dunia hukum, ia juga pernah menjadi ahli kasus sengketa Pilkada Bangka Belitung pada tahun 2016 dan juga menjadi ahli dalam beberapa kasus besar seperti kasus PTUN Jakarta pada tahun 2015. Dan beliau juga telah menerbitkan banyak karya tulis di antaranya yang berjudul Perlindungan dan penegakan hukum hak cipta dan hak terkait pada era digital di Indonesia. Dan untuk profil narasumber kita pada hari ini, saksikan di video berikut ini. Ya, menurut saya toleransi adalah kemampuan kita untuk mengakui validitas pihak lain, bahwa ada kebenaran di pihak lain, bahwa jalan yang ditempuh oleh teman-teman yang berbeda juga sama benarnya dengan kita. Nah, sehingga toleransi adalah kesediaan kita untuk kita bagaimana menggunakan evanti kita. Kristan SAMAG saat ini menjabat sebagai Faculty Member of Character Building Development Center. Ia memperoleh gelar Magister Studi Agama, Perbandingan Agama di Universitas Islam Negeri Jakarta. Dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan doktoral dalam bidang Studi Agama dan Budaya di Universitas Hindu Indonesia. Ia sangat berkomitmen untuk memajukan dialog antaragama di Indonesia dan sering memberikan ceramah tentang topik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia, dan berbagai universitas. Pada tahun 2009, Kris mewakili Republik Indonesia sebagai satu-satunya delegasi pemuda Konghucu Indonesia pada Forum Dialog Antaragama Regional kelima Future Faith Leaders Regional Challenges and Cooperation di Perth, Australia Barat.
Ya, dan Bapak Ibu sekalian, hari ini topiknya sangat menarik karena akan berbicara atau membahas topik mengenai merespon ujaran kebencian atau hate speech di media sosial dengan toleransi beragama. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kami persilakan untuk Bapak Besar untuk dapat memulai acara hari ini. Silahkan, Pak. Terima kasih, Bu Viana. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka kita talk show untuk bicara dan membahas mengenai hate speech, ya, ujaran kebencian. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai ujaran kebencian, gitu, ini sebelum kata-kata inhada sebetulnya itu sudah kalau dalam bahasa Inggris kuno ini biasa disebut sebagai nyek-nyekan, gitu ya. Orang saling menghina gitu, atau dia mengeluarkan kata-kata kotor gitu ya, mengeluarkan sumpah serapah dan macam-macam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini menarik untuk kita bahas karena setiap periode, kebetulan kalau kita bicara dalam ranah politik gitu, itu setiap periode 5 tahunan gitu ya, biasanya suka muncul gitu. Dan ini muncul di yang dilakukan adalah mengenai bagaimana profil-profil orang-orang yang disanjung dan profil-profil orang-orang yang tidak disukai, termasuk para pendukungnya. Ini sangat menarik untuk kita lihat karena di situ kita bisa melihat dari sisi sosial budayanya, dari sisi hukumnya, dari sisi bagaimana apakah ini ada akibat buruk secara psikologis terhadap si korban dari ujaran kebencian ini. Banyak sekali para ahli yang sudah membahas mengenai ujaran kebencian ini. Banyak juga penelitian-penelitian yang sudah membahas tentang ini. Banyak juga para akademisi yang mendalaminya melalui pengambilan, maksudnya dia melanjutkan kuliah ke jenjang doktoral atau jenjang master untuk mengambil dan mengangkat topik-topik tentang ujaran kebencian. Hari ini bersama kita, ini orang yang sangat mumpuni dan penuh warna dalam kehidupan, kalau saya lihat ya Pak Kristen ya, luar biasa, yang akan menyampaikan kepada kita semua tentang masalah ujaran kebencian ini. Dan bagaimana toleransinya? Bagaimana dari sisi hukumnya? Karena Bapak dan Ibu sekalian, yang senantiasa saya hormati dan saya banggakan, ujaran kebencian ini sebetulnya sudah diatur oleh Indonesia dari mulai adanya Undang-Undang Dasar 45, kita bisa melihat di dalam pasal 28, di sana tentang bagaimana seseorang diberikan perlindungan secara konstitutif terkait dengan hak-haknya dia, kenyamanannya dia, perlindungannya dia, dan kebebasan secara demokratis di dunia media sosial. Namun demikian ada lex spesialisnya. Lex spesialis di sini dalam artian ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang masalah ujaran kebencian. Bisa kita lihat di dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik. Bapak dan Ibu sekalian, untuk tidak berlama-lama, kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama uraian yang akan disampaikan oleh rekan kita, saudara kita, bapak kita, yang ahli dalam bidang sosial di sini, Bapak Kristen. Waktu kami berikan untuk paparan selama kurang lebih 20 menit. Waktunya untuk Pak Kristen, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Besar atas pengantarnya sebagai kawan yang mendampingi saya pada diskusi kali ini ya. Kita, Bapak Ibu sekalian, kita sebut diskusi saja ini karena menurut Pak Besar saya diingatkan bahwa ini Pak Kristen ini talk show ini, jadi harus santai. Yang penting apa
kita bisa apa engage satu sama lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan dan rahayu. Ya, Bapak Ibu, saya coba langsung share screen saja untuk kita bisa agak cepat karena Pak Besar kasih 20 menit itu waktu untuk saya. Ya, Bapak Ibu, mungkin sudah bisa lihat ya, atau masih ongoing proses. Sudah bisa terlihat, Pak Besar? Sudah. Oke. Okay. Ya, baik. Saya akan coba mempresentasikan ide-ide saya tentang bagaimana kita hari ini, Bapak-Ibu sekalian, merespon hate speech atau ujaran kebencian di media sosial dengan isu-isu toleransi beragama. Kita tahu hari ini medsos itu juga menjadi bahkan menjadi bagian terpenting mungkin bagi sebagian orang, sebanyak bagian banyak orang dalam kehidupannya sehari-hari. Tanpa kita sadar, kita bangun tidur sudah bisa buka handphone, buka Facebook kita, IG kita, even Google dan sebagainya untuk apa namanya menunjang seluruh aktivitas kita sehari-hari. Ditambah situasi pandemik, lalu juga apa namanya hari ini yang memang betul-betul kita manusia hari ini sangat tergantung dengan teknologi dan berbagai aplikasi yang ada di dunia maya, Bapak Ibu. Ya, ya Pak Besar tadi sempat menyampaikan dalam event tiap 5 tahunan itu kita tanpa apa kadang-kadang kita dibuat kesal, dibuat tanpa sadar juga ikut menyukai atau ikut berpihak atau ikut juga menolak dan sebagainya. Hadirlah di media sosial yang hari ini kita kenal tiga tipe ya, tiga tipe orang atau tiga tipe apa namanya pengguna media sosial yang kita sebut buzzer, follower dan influencer, Bapak Ibu. Ini ada beberapa definisi yang secara umum kita bangun, kita cari apa sih yang disebut follower, apa sih yang disebut buzzer dan influencer ya. Kita lihat kalau follower itu biasanya dia sebagai penerima akhir pesan dan sadar tidak sadar dia juga memforward, menyebarluaskan, men-share dan sebagainya. Itu follower. Nah, sementara buzzer dengan influencer ini kadang-kadang orang banyak apa namanya miss ya, bisa sulit sekali membedakan atau seperti apa. Jadi kita bisa lihat kalau buzzer itu lebih pada mereka itulah yang membentuk opini, ya. Bahkan kita lihat tadi Pak Besar juga menyampaikan ketika event politik, musim pemilu, musim pilkada dan sebagainya akan timbul tuh buzzer-buzzer politik yang memang dibangun, dikreasikan untuk bertugas secara khusus sebagai tentara di dunia media sosial, di internet. Ya. Biasanya mereka membangun citra positif, tujuan supporting bagi entah itu kandidat, tokoh dan sebagainya yang mereka akan usung, ya. Lalu juga dengan melakukan beberapa klarifikasi citra defensif karena setiap tokoh juga pasti punya plus minus dan sebagainya, tapi mereka yang akan meng-counter itu, ya. Dan juga menyerang, even merusak citra lawan, apa negatif campaign, black campaign terhadap lawan-lawan yang face to face berhadapan dengan mereka, ya. Kemarin kita tahu ketika pertarungan pemilihan presiden, betapa kencangnya itu pertarungan antara buzzer di media sosial. Bahkan konon kalau kita baca berita-berita yang agak iseng, suami istri yang berbeda bisa sampai apa namanya mereka udahan tuh bercerai dan sebagainya gara-gara beda pilihan politik, Bapak Ibu. Ya. Lalu berikutnya bagaimana mereka membangun isu publik secara individual atau dari sumber dari influencer justru. Nanti kita bahas influencer sendiri, ya, di mana mereka bertujuan memperkuat pesan dari influencer melalui repost, share, retweet atau reshare dan sebagainya. Nah, influencer sebenarnya biasanya mereka tokoh-tokoh atau orang-orang yang sudah jadi panutan atau mereka juga artis biasanya atau orang-orang yang lebih dikenal lebih dulu dari publik, ya. Kita lihat banyak sekali sekarang YouTuber-YouTuber dan sebagainya itu yang akhirnya juga mereka menjadi apa bagian dari supporting advertising ya, bagian dari iklan dan sebagainya. Untuk produk kah, untuk membangun citra tokoh politik dan sebagainya, ya. Influencer biasanya membangun ide awal pembentukan opini
membangun isu dan opini melalui proses investigasi jurnalisme warga. Lalu tujuannya untuk membantu follower untuk memahami isu-isu yang lagi tren. Jadi influencer ini sangat berperan penting untuk mengemas menghias apa isu-isu yang menarik sehingga follower tanpa sadar bisa terbangkitkan hasrat untuk share-nya gitu ya. Lalu juga dengan menciptakan berbagai tagar yang menjadi trending topic, kalau di Twitter Bapak Ibu mungkin yang pengguna Twitter kita lihat misalnya kalau Indonesia menang di Piala Thomas lalu dikirim go go Indonesia atau semangat Indonesia dan sebagainya, atau kemarin terakhir ketika Piala Thomas Indonesia tidak boleh mengibarkan bendera merah putih, itu kalau dibikin tagar dan pengguna Twitter di Indonesia banyak sekali, even bisa menjadi trending topic dunia tuh. Ya itu topik yang paling banyak dibahas, di retweet, di share dan dikomentari gitu. Ya. Dia bergerak secara individual awalnya lalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip atau pendapat pribadi sesuai dengan yang lagi trending. Nah, ini menurut Bambang Arianto, seorang pengamat media sosial. Ya. Oke, lalu Bapak Ibu, kita tahu hari ini kita hidup juga tentunya kita buka tanda F, ada Facebook yang background-nya biru, ada YouTube dan sebagainya. Itu kan hari ini tanpa sadar itu sudah dibuat algoritma tuh ya yang kalau kita klik satu iklan atau satu komentar atau apapun entah itu di Twitter atau di Facebook, sadar tidak sadar itu sudah diatur oleh mereka karena algoritmanya itu menentukan bagaimana sekelompok data berperilaku. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu mengetik tentang isu perdebatan antar agama misalnya antara satu kelompok dan kelompok yang lain, itu sadar tidak sadar dia akan keluar terus by system tema-tema yang sama, termasuk iklan, termasuk apa, karena kita udah disetting gitu. Sadar tidak sadar itu kita sudah menjadi bagian yang akibat dari terpencetnya sebuah aplikasi melalui jempol kita, tapi informasi itu sudah diarahkan tuh. Makanya sekali misalnya kalau saya misalnya suka mengklik tentang isu-isu lintas agama misalnya, nanti baik dari seluruh dunia akan tampil itu di apa namanya di wall kita atau di iklan-iklan yang tampil di media sosial kita tentang isu-isu itu gitu. Jadi ketika kita menyukai atau mencoba sekali klik misalnya tentang isu-isu radikalisme, terorisme dan sebagainya, maka sadar tidak sadar yang keluar terus di sistem informasi yang kita dapat di aplikasi ya isu-isu tentang itu. Nah, itu udah disetting tuh sehingga realitasnya ditentukan oleh sistem tuh. Misalnya Google Page Rank ya. Lalu menentukan prioritas dia menentukan prioritas informasi ya. Ya Pak Besar. Maaf, untuk ini layarnya bisa di fullkan Pak. Oh, oke, sorry. Makasih. Oke. Okay. Gini ya. Thank you Pak Besar sudah diingatkan. Ya. Oke, saya sudah bisa tampil. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, bahkan hari ini juga ini sebenarnya terkait nanti di slide berikutnya tentang bukunya Tom Nichols ya, bagaimana tema The Death of Expertise itu. Sekarang siapapun kita bisa jadi influencer. Siapapun kita bisa jadi YouTuber selama misalnya apa konten yang kita buat bisa menarik sebagainya ya. Juga dalam konteks beragama Bapak Ibu. Nah, itu banyak sekali tuh juga sekarang ada biksu, ada pendeta, ada ya semua tokoh-tokoh agama yang mungkin mereka juga justru tidak belajar agama, tidak mengkaji dengan baik, tapi karena dia populer di YouTube dan sebagainya, karena isu-isu yang dia bawakan ini, dia tanpa sadar, maksudnya dibentuk atau bahkan di-create, seolah-olah dia menjadi orang yang paling ahli. Itu. Nah ini yang salah satu yang paling bahaya di media sosial. Makanya mudah sekali di media sosial itu muncul Ustadz dadakan, pendeta dadakan, dan semua lah. Di semua agama ada itu. Saya sebagai di komunitas Konghucu juga ada tuh. Ada yang tiba-tiba muncul sebagai hero atau sebagai yang paling ahli, padahal kita nggak tahu juga track record-nya seperti apa, tapi seolah-olah dia menjadi yang paling pemilik kebenaran misalnya. Itu yang jadi ngeri itu hari ini Bapak Ibu, yang khususnya dalam situasi kehidupan lintas agama, kehidupan moderasi beragama,
interreligious dialogue dan sebagainya. Ya. Oke, okay. Saya agak cepat ya karena supaya kita bisa lebih banyak diskusi karena Bapak Ibu mungkin punya pengalaman yang lebih menarik tentang pengalaman di media sosial menjadi penengah informasi nanti ya. The Global Disinformation Order dari Samantha Bradshaw. Kita bisa lihat di mana tanpa sadar algoritma automatization itu telah membuat meresap ya kemana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Ya, tanpa kita sadari gitu bahkan karena tadi cara kerja algoritma dan sebagainya sehingga troops, trolls, and troublemakers, global involuntary or organized social media manipulation ini hari ini betul-betul terjadi di kehidupan sosial media khususnya kita di Indonesia tuh, Bapak Ibu. Jadi banyak akun-akun yang bahkan dibuat dengan sementara dan sebagainya yang tujuannya hanya untuk memperbanyak seolah-olah membentuk trending topic di Twitter dan sebagainya. Ya, ini ngerinya media sosial hari ini dan yang paling ngeri adalah ketika dia masuk di isu-isu agama, Bapak Ibu. Ya, dulu waktu saya almarhum Kiai Hasyim Musadi masih hidup, beliau bercerita paling mudah untuk membuat konflik antar umat beragama. Lalu ada yang bertanya, jadi bagaimana kayaknya? Cukup modalnya 1 liter bensin. Lalu bagaimana? Oh, 1/2 liter dipakai bakar buat masjid, 1/2 liter dipakai bakar buat gereja. Tinggal kalau masjid terbakar, dia bilang, oh, teman-teman Kristen katanya yang bakar. Begitu juga sebaliknya. Itu langsung chaos katanya, dalam waktu 1 jam. Karena begitu sensitifnya isu-isu agama menurut saya sih. Makanya kita perlu bangun dialog dan perjumpaan. Nah di media sosial, apalagi kemarin di pandemi, kita nggak pernah berjumpa, kita nggak pernah ini, kita bahkan nggak tahu yang kita komentari dan sebagainya. Tapi kita seolah-olah menjadi pembela sesuatu, pembela side A dan side B-nya, gitu. Ya, Bapak Ibu. Oke, ya ini juga salah satu yang menerangkan bagaimana hari ini kita hidup dalam monitoring society, di mana internet, media sosial, ya, memberikan fully visible power to observe, monitor, respond even to the degree of invading other people private space, bahkan masuk dalam ruang-ruang privat orang. Ditambah misalnya, gampang sekali orang sekarang menjebol akun media sosial orang lain dan sebagainya, lalu dibocorkan. Bapak Ibu juga mungkin cukup mengikuti bagaimana kalau teman kita pinjaman online, lalu kita nggak tahu apa-apa, tapi kita diteleponin, diintimidasi dan sebagainya. Itu juga salah satu contoh yang akhirnya kita hari ini gara-gara media sosial private space kita sangat-sangat terganggu. Ya tentunya dia seperti yin dan yang, tinggal tergantung kita bagaimana memanfaatkan itu dengan baik. Ya. Nah, hari ini di Indonesia logika viral itu sederhana, Bapak Ibu. Ya. Dia biasanya berpusat pada isu yang kontroversial, tidak lazim, bahkan receh-receh. Obrolan-obrolan biasa yang nggak penting bahkan yang lucu-lucu dan yang menarik itu logika viral di kita di masyarakat Indonesia khususnya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat konten yang seperti kontroversial, tidak lazim, receh, lucu-lucu, menarik, aneh-aneh dikit, itu justru banyak yang like, banyak yang subscribe kayak gitu tuh. Nah ini juga menarik ya situasi kita. Ini si Nichols bilang matinya kepakaran yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang banyak dengan mudahnya orang bisa seolah-olah dia menjadi ahli karena media sosial. Dia menjadi yang paling pintar, yang paling hebat. Padahal mungkin dia tidak punya background yang mumpuni atau background yang mendukung, baik itu dari segi keilmuan ataupun pengalamannya. Ya, ini kan buku ini sepanjang yang saya baca bagaimana Donald Trump ini merespon kemenangan Donald Trump yang tiba-tiba menang, yang akhirnya begitu kontroversial sehingga menimbulkan tingkat rasisme di Amerika dan sebagainya. Yang dengan narasi-narasinya yang konyol dan sebagainya sih bisa merubah situasi Amerika yang tadinya misalnya dianggap paling menjunjung kebebasan, paling menjunjung human rights dan sebagainya, ya.
Makanya di Twitter sampai sekarang Donald Trump tuh masih di ban tuh. Bahkan dia konon katanya sampai mau bikin sosial medianya sendiri. Udah launching bahkan. Ya. Nah, menurut Nichols, kita juga dipengaruhi oleh echo chamber effect, ya. Di mana ini ilustrasinya Bapak Ibu, ya, seperti Johnny yang open the door to the one place he always heard the truth, gitu. Ya. Di mana ada situasi ruang di tempat kita hanya mendengar apa yang kita teriakan tanpa tahu kondisi yang nyata atau tanpa ada pendapat lain atau tanpa ada perspektif lain, ya. Nah, ini Pak, apa namanya, orang yang menghidupi keyakinannya sendiri dalam lingkungan yang tertutup, menghidupi kebenaran kelompoknya sendiri, mengembangkan pesan-pesan yang homogen, dan juga mendiskreditkan orang lain, lalu mengembangkan ketidakpercayaan, distrust, dan tentunya misinformasi yang akhirnya jadi produknya hoax dan sebagainya. Ini banyak sekali di kehidupan kita di hari ini, yang bahkan yang paling ngeri dalam kita di dunia aktivis lintas agama, ya kalau isunya yang dimainkan pakai isu agama. Karena itu bisa berdampak yang sangat, collateral damage-nya sangat kencang. Nah, makanya kita tuh betul-betul harus bisa memposisikan diri dengan baik ketika mau share, retweet, dan sebagainya, Bapak-Ibu. Ya? Ini Nichols juga menganalogikan internet kayak gini nih, Bapak-Ibu. Ya? Menurut hukum Sturgeon, ya, bahwa 90% dari semua hal di dunia maya adalah sampah. Orang bebas mengunggah apapun di internet, sehingga ruang publik terbanjiri informasi yang apa namanya, yang nggak penting, dan pemikiran yang setengah matang even. Ya? Internet betul, dia mengizinkan 1 miliar bunga mekar, namun sebagian besar, menurut Nichols, ya, berbau busuk, dan mulai dari pikiran iseng para penulis blog, teori konspirasi orang-orang aneh, hingga penyebaran informasi bohong oleh berbagai kelompok. Ini ngerinya. Tapi ya bukan berarti kita harus menolak internet dan sebagainya. Tapi pentingnya bagaimana kita bijak. Ya, Bapak-Ibu. Bayangin ini juga bagaimana ada pergeseran otoritas. Ini contoh ya. Bagaimana akun kadang-kadang kepleset. Juga misalnya, even dikutip dari Reuters, yang notabene-nya di Inggris sangat credible, beritanya segala macam. Tapi juga bisa dirubah tuh oleh peran-peran dari buzzer, influencer, dan sebagainya tuh. Dengan tentunya dengan berbagai teknik lah yang mereka punya. Dan saya bukan ahli teknologi, tapi mungkin nanti bisa juga tuh teman-teman yang ahli teknologi bisa berbagi tuh. Ya. Nah, ini juga kita lihat beberapa data dari Kemenak, ya. Bahkan PNS-PNS juga dibuat aturan-aturan yang sehingga kadang-kadang juga dianggap melanggar human rights tuh, ya. Ada 6 aktivitas ujian kebencian yang berkategori pelanggaran disiplin ASN, ya. Nah, kami menunggu setuju, ya, even sampai like, dislike, love, retweet, dan sebagainya, mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, mengasut, provokasi, dan sebagainya, ya, menyebarluaskan, lalu mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina dan sebagainya nih, Bapak Ibu. Ya, ini sampai misalnya Kemenak, Dumasnya mengeluarkan rule of the games buat para pegawainya. Karena melihat ngerinya potensi kerusakan yang diakibatkan dari perseteruan di media sosial, khususnya di isu-isu agama. Ya. Ini Pak Besar ini yang ahli ini yang harusnya bisa melihat ini juga dan bisa nanti kasih masukan mungkin ya. Dari ada yang menarik nih Pak Besar, dari tahun 67 sampai 98 case-nya justru kecil ya. Tapi report sekarang itu justru tinggi sekali 98 tahun ini. Mulai dari isu-isu apa namanya penistaan agama dan sebagainya ya. Bahkan sampai pemerintah mengeluarkan berbagai aturan. Nanti Pak Besar mungkin bisa kasih masukan agak cepat. Ya. Nah, apa yang kita perlukan Bapak Ibu tentunya netiket. Bagaimana etika kita bermedia sosial. Pentingnya juga kita memahami literasi digital yang baik. Bagaimana kita punya sikap-sikap yang tidak menjadi apa namanya justru tunggangan bagi pihak-pihak yang punya kepentingan tidak baik ketika kita bermedia sosial, ya, karena hate speech itu sebenarnya awalnya adalah ekosistemnya ya distrust, ketidakpercayaan Bapak Ibu, yang dibangun itu dulu ke apa
dibangun misalnya kebencian terhadap orang lain tanpa sadar, didukung dengan data-data, didukung dengan apa ilustrasi-ilustrasi di media sosial tanpa sadar, kita kebawa Bapak Ibu. Karena yang dibangun itu ekosistemnya distrust. Ya. Oke. Harusnya dengan apa? Nah, ini solusinya, yaitu dengan keramahan digital. Mana word cloud-nya seperti ini dan hospitality ya. Ya, kita menjadi apa respect each other ya, banyak sekali Bapak Ibu yang sebenarnya bisa kita lakukan di media sosial. Nah, kalau semua orang bisa melakukan hal yang sama ya, tentunya tetap dunia digital juga bisa saja baik dan bisa apa namanya menjawab keraguan yang dibuat oleh Tom Nichols dan teman-teman yang lain ya. Kita harus menjadi apa Bapak Ibu, penengah informasi ya. Gimana contohnya? Misalnya ini ada beberapa ya, ada komentar misalnya pernyataan tentang Paus soal LGBT ya. Ini banyak komentar-komentar yang misalnya menolak dan sebagainya ya. Lalu bahkan yang cuek ya kan, dengan tentunya dengan pendapat masing-masing lah ya. Tapi kalau ada yang berkomentar misalnya begini, kalau kaitannya dengan hukum ya, kalau aku sih lebih dalam hal ini lebih suka menggunakan hukum human rights daripada hukum agama misalnya gitu. Nah, ini komentar yang dianggap mungkin bisa, bukan mungkin ya, sangat bisa menjadi penengah informasi dibanding misalnya kita ikut-ikut menghujat atau membela juga secara serampangan sehingga akhirnya menimbulkan perdebatan yang enggak sehat ya. Karena kadang-kadang lawan debat kita di media sosial juga akun-akun yang notabene dalam tanda petik misalnya bodong, kita enggak tahu itu siapa, kerjaan buzzer atau akun-akun robot dan sebagainya. Ya. Nah, ini kan selalu hadir sebenarnya tanpa kita sadar di wall-wall kita kalau di Facebook dan sebagainya ya. Nah, ini yang lucu dan ini benar-benar lucu karena kalau di Twitter itu ada akun NU garis lucu, ada Muhammadiyah garis lucu, ada Katolik garis lucu, ada Hindu garis lucu ya, ada Gontor garis lucu, ada Protestan garis lucu ya, ada Konghucu garis lucu ya, ada Tempe Medan. Mereka ini justru membuat pesan-pesan di media sosial yang satir, yang menyindir, tapi tujuannya untuk meredakan ketegangan. Kalau Bapak Ibu bisa follow itu, kalau NU garis lucu misalnya ada narasi misalnya yang misalnya orang-orang yang membela Tuhan kata, misalnya kalau di NU garis lucu akan timbul, Tuhan kok dibela? Tuhan itu kan maha perkasa. Masa kita mau bela Tuhan? Kalau kita bela Tuhan berarti Tuhan nggak perkasa dong, nggak maha kuasa dong. Kan kita bela. Seolah-olah Tuhan lemah dong. Logika-logika kayak gitu yang dibangun oleh mereka. Nah, ini mereka menjadi oase, Bapak Ibu. Bahkan nggak tahu juga kita kadang-kadang siapa-siapa. Saya kenalnya cuma dari Konghucu garis lucu, karena kebetulan komunitas kami. Tapi itu begitu indah mereka coba misalnya melakukan satir-satir yang akhirnya bisa sangat sekali meredam dan banyak followernya tuh. Dan sampai saat ini bahkan mereka jadi influencer tuh. Kalau saya lihat fenomenanya, bahkan mereka jadi influencer. Katanya juga dapat duit juga tuh dibayar karena influencer yang baik gitu dalam konteks ini. Dan itu menarik dan kita juga mungkin bisa melakukan hal-hal apa yang seperti mereka lakukan. Ini sebagai contoh nyata yang hari ini di dunia Twitter ya, tapi di Facebook dan di Instagram juga mereka ada. Mereka selalu mengembangkan narasi-narasi itu. Misalnya ketika Natal, NU garis lucu akan membuat itu santri mengucapkan Natal. Begitu juga sebaliknya ketika Lebaran, semua-semua dan mereka bergabung. Nah, ini yang kita perlukan ditambah hari ini generasi muda kita, anak-anak kita jangan sampai diracuni oleh paham-paham radikalisme agama gitu ya. Nah, ini yang menarik yang mungkin juga bisa jadi contoh buat kita, atau minimal misalnya kalau saya meretweet apa yang mereka lakukan, memposting apa, membantu men-share dan sebagainya ya. Nah, ini juga sebagai renungan. Kita lihat ini Mukhtar Lubis, ya enggak, belum tentu sepakat, tapi menarik buat saya, tipikal, 12 tipikal orang Indonesia nih, yang mungkin bisa jadi renungan ya. Saya menampilkan ini tujuannya untuk menjadi renungan buat kita. Ya, terutama misalnya yang latah, yang plagiat, dan sebagainya. Sehingga yang tukang menggerutu, yang cemburu, yang sombong, ya suka meniru dan sebagainya. Sehingga buat kita menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih religius, yang beragama secara hakikat yang substansial. Karena ya kita tidak dalam dunia lintas agama, Bapak Ibu. Hari ini kenapa terjadi konflik antar beragama? Itu karena tidak pernah ada perjumpaan.
tidak pernah ada trust tadi, untuk melawan distrust tadi. Saya kebetulan memang beruntung, saya penganut Konghucu, double minority, tapi saya sekolah di UIN, gitu kan, misalnya di Fakultas Usuluddin. Saya punya banyak perjumpaan, tapi kalau enggak, mungkin akan ada prejudice. Nah, hari ini sebenarnya yang paling bermasalah buat kita, prejudice, stereotyping, dan sebagainya, kita tidak saling mengenal, tidak ada perjumpaan, itu sebenarnya yang menjadi potensi konflik yang khususnya dalam dunia hubungan lintas agama yang sangat-sangat berbahaya sekali. Tapi kalau itu bisa dilakukan semua, perjumpaan dan sebagainya, itu pasti akan sangat membantu distrust. Karena saya termasuk percaya bahwa dialog itu bisa, sangat bisa membangun kepercayaan kita satu sama lain. Ya memang itu harus dimulai dari kita semua, Bapak Ibu. Ya, ini sebenarnya ada film, tapi nanti kita bisa ini. Ya, ini udah John Lennon bilang nih sama si apa Yoko Ono, Pak Besar mungkin termasuk fansnya beliau. Ini yang harus kita pahami juga kalau kita di media sosial. Don't hate what you don't understand. Hari ini kita mungkin hate yang kita benci, padahal kita nggak tahu, kita nggak kenal segalanya, sehingga kita jadi terjebak. Ya. Nah, ini juga ada satu ilustrasi yang menarik. Kita ketika memandang apapun, kita seperti orang, kalau kita berkesimpulan terhadap sesuatu, seperti orang yang matanya ditutup meraba gajah, Bapak Ibu. Kalau kita raba kakinya, kita akan bilang itu apa, tree, ya. Kalau kita ekornya, kita tuh nggak pernah bisa komprehensif melihat sesuatu. Maka kalau kita belum bisa komprehensif melihat ini semua, kita tidak boleh melakukan judgment. Kita tidak boleh melakukan kesimpulan. Dan apalagi ketika dalam relasi-relasi yang notabene kita beda background, beda latar belakang, beda agama. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi penting untuk kita bisa pakai mungkin untuk self introspection buat kita semua. Ya. Ini saya kutip dari Confucius, berhentilah mengutuk kegelapan, segera aja nyalain lilin kita. Yang tadi menjadi information arbiter, menjadi penengah informasi. Karena kalau kita ikut-ikut mengutuk kegelapan, ya itu enggak. Gitu, Pak Besar, saya pikir kita buat diskus. Nanti kalau misalnya itu kita bisa banyak belajar satu sama lain. Thank you, Pak Besar. Ya. Terima kasih, Pak Kristan. Luar biasa. Namun sedikit saya ingin sedikit tanya, Pak Kristan. Ini dari 12 ini, ya. Kira-kira yang paling mendekati untuk arah ke ujaran kebencian itu yang mana, Pak Kris? Oh, sebentar. Dari 12 ini. Yang di sini maksudnya, Pak Besar, ya? 12 tipikal orang Indonesia itu. Betul. Ini ya? Yang 12, betul. Nah, ini kira-kira yang paling mendekati untuk mengarah kepada tindakan ujaran kebencian, dan mana yang mungkin paling terjaga untuk tidak ikut melakukan ujaran kebencian, Pak Kris. Pak Besar, gimana kalau kita tanya ini ke audiens, Pak Besar, supaya bisa dapat itu tuh? Karena kalau versi saya, kalau versi saya, ini saya 12 juga itu sangat sangat apa namanya, meniru, plagiat, terus narsis dan sebagainya di situ, ingin menjadi seperti orang lain, itu bahaya juga kalau nggak punya background yang baik. Tapi saya pikir bisa ditanya juga Bapak Ibu sekalian itu nanti. Itu Pak Besar. Baik. Baik, Pak Kris. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat ada beliau-beliau orang yang penting-penting ini hadir di tengah-tengah kita. Oh ya, ada Pak Kun, ada Pak Andreas Chang, ada Prof. Idris, Prof. Tas, Bu Nelly. Saya kayaknya bukan diskriminatif gitu ya, tetapi saya ingin barangkali bentuk pertanyaan atau mungkin sumbangsih dalam talkshow ini, barangkali saya minta ke beliau, Pak Andreas Chang. Monggo, Pak Andreas. Selamat sore ya, Pak Besar, Pak Kristan. Saya senang hari ikut mendengarkan. Pertanyaannya apa tadi, Pak Besar? Ya, barangkali Pak Andreas ada pertanyaan atau ada mau komen, ya. Memberikan warna lain dalam presentasinya, ya. Pak Kristan gitu.
atau mungkin punya pengalaman lain Pak Andrasang untuk bisa disampaikan di talkshow ini biar lebih apa ya berwarna lagi Pak Andras. Semoga. Ya, mungkin sekedar komentar saja. Pertama, ini sangat penting untuk kita sadari bersama bahwa hal kecil saja itu bisa memicu hal besar gitu ya. Jadi dari teori sistem itu disebut bahwa kepakan kupu-kupu, sayap kupu-kupu yang mengepak pada waktu malam hari, lalu kupu-kupu ini hinggap di telinganya seekor kuda liar. Kuda liar itu kaget, lalu lari terpontang-panting menabrak api unggun. Api unggunnya membakar hutan. Hutannya makin banyak terbakar. Terjadi pemanasan global yang mendadak dan sangat masif. Maka cuaca berubah dan iklim berubah. Jadi hanya kepakan kupu-kupu yang kecil gitu bisa menyebabkan iklim berubah. Terjadi banjir, tanah longsor, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, keadaan di Indonesia itu kalau tidak hati-hati bisa ya, seperti, atau mungkin ya bisa seperti itu. Karena itu saya sangat setuju tadi Pak Kristen mengatakan, ya kalau kita belum tahu banyak, janganlah menilai, janganlah menghakimi gitu ya. Bahwa agamaku paling benar atau apaku paling hebat gitu ya. Sukuku paling hebat gitu. Ya. Yang tahu semua kan hanya Tuhan yang Maha Kuasa sih. Itu mungkin komentar saya, Ray. Terima kasih. Di banyak ahlinya ada Prof. Idris, Pak. Ini Prof. Sasmoko, Pak Buneli, Pak Akun juga. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak Andreas. Baik, Pak Chang. Terima kasih. Ilustrasinya yang luar biasa. Kalau Prof. Sas itu, beliau itu ahlinya nanti di puisi, Pak Chang. Jadi beliau itu nanti akan menyampaikan ini, memberikan warna kepada kita itu dalam bentuk nanti puisi. Saya yakin Prof. Sas juga mau menyampaikan. Prof, silakan Prof. Sementara saya mendengar saja dulu menyimak, saya double zoom. Prof. Sas, hormat Prof. Selamat ini kita udah dialog banyak ini dengan Pak Kristen ya. Siap Prof. Kita mau rencana untuk riset. Ajuan riset bareng juga sama antar perguruan tinggi ya. Iya Prof. Selamat deh Prof. Siap. Terima kasih Prof. Sas. Silakan. Selalu Prof. Pak besar. Makasih Prof. Nah, ini biasanya kalau dalam di tempat yang baru, kadang apalagi kalau tempat baru itu begitu nyaman gitu ya, kadang suka ada selentingan-selentingan yang kadang membuat nggak enak. Kayak itu termasuk ke apa namanya sindiran-sindiran atau ejekan-ejekan atau bahkan ketidaksukaan. Nah, saya nggak tahu apakah ini pernah dirasakan sama Prof. Idris atau belum? Saya nggak tahu. Barangkali Prof. Idris silakan mau menyampaikan Prof. Selamat siang Pak Besar. Ini guru besar saya nih, Pak Besar namanya kan. Chris, terima kasih Pak Chris. Ya, baik Prof. Prof. Idris. Pak Besar tadi apa nih Pak pertanyaannya? Lama terus gitu. Enggak, ini belum ada pertanyaan spesifik, cuma untuk Prof. Idris barangkali ada pertanyaan atau ingin menambahkan, memberikan warna dalam talkshow ini, dipersilakan Prof. Ya. Kalau saya sih melihatnya gini Pak, kita ini tidak bisa menentukan di mana kita lahir. Kita tidak bisa menentukan siapa yang melahirkan kita. Kita tidak bisa menentukan apa status kita waktu lahir kan gitu. Ya kan? Nah, kalau itu semuanya serba tidak bisa, buat apa kita beda-bedain orang, Pak? Ya, dia mau apa namanya punya keyakinan seperti apa, sepanjang itu memang baik untuk diri dia, ya silakan. Gitu kan gitu. Ya toh? Ya, kalau saya sih lihatnya gini kayak Coca-Cola lah sama Pepsi itu kan. Itu berapa lama mereka bersaing gitu. Nah, sekalipun mereka saling menjelekkan, Pak. Jadi persaingan itu selalu ada.
ya kan, karena orang suka membandingin gitu loh. Dan manusia itu punya satu sifat, Pak. Mereka hanya mendengar apa yang mereka mau dengar, kan gitu. Jadi kalau kita ada sesuatu yang bagus pun, kadang-kadang kalau misalnya itu ada orang yang Pak ya punya keyakinan, dia nggak mau dengar yang bagus tentang keyakinan orang lain, gitu. Karena dia hanya mau dengar apa yang mau didengar, gitu kan gitu. Nah, jadi maksudnya ya seperti tadi kata Pak Kris tadi, gitu. Ya kalau kita belum tahu menyuruh, ya atau tadilah kata John Lennon kan, kita nggak perlu apa namanya membenci sesuatu yang kita nggak tahu kan gitu loh. Kalau dia nggak, kok udah benci. Kadang-kadang kita ikut-ikutan, Pak, kan gitu. Ya dong. Jadi kalau saran saya, ya masalah agama apapun juga yang dipilih, ya sepanjang itu cocok gitu ya silakan gitu. Ya, banyak orang nanya saya, agama apa sih yang paling baik? Ya dong. Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Harapannya supaya saya menjawab agama saya, Pak. Saya menjawab semua agama baik. Sepanjang cocok. Ya dong. Nah, jadi balik lagi. Kita cocoknya di mana? Balik lagi ke 12 tipe orang tadi yang tentunya kita berharap kita adalah orang yang mudah-mudahan, Pak. Ya kan, yang terbaik di antara yang 12 tipe itu gitu loh ya Pak Kris tadi. Iya, Pak. Jadi kalau saran saya sih, ya yang namanya apapun juga, Pak ya. Kan kalau ilmu manajemen kan gitu, Pak. Apapun juga bisa di-branding, Pak. Iya kan? Ya, cara kita nge-brandingnya itu ada yang etis, ada yang tidak, kan gitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang etis lah, kan gitu. Ya, ada. Dan kalau saya selalu bilang sama teman-teman yang ada di Bunyi Rekord tanya saya gitu kan, saya bilang kalau di Binus ini kita tidak ada perbedaan, Pak. Ya ada satu saja perbedaan yang membedakan kita. Ya, kita tidak dibedakan dari agama, suku, ras, golongan, ya, lahir di mana dan sebagainya. Yang membedakan kita cuma satu, Pak, prestasi gitu. KPI kan, Pak. Ya, toh, kalau saya bilang nggak ada perbedaan sama sekali juga, kan nggak ini gitu ya. Tapi maksudnya itu adalah penciri aja dan apa supaya nanti kita bisa mencapai suatu hal yang baik lah, gitu kan gitu, Pak. Ya, ujung-ujungnya buat Indonesia kok. Ya kan kita berbuat gini semuanya kan kita lagi bonus demografi nih. Kalau kita bina bonus demografi ini dengan baik, ya 20 tahun lagi nih jadi beban negara nih, Pak. Karena sekarang bonus kan, Pak, dan 20 tahun lagi pada tua semua, tuanya lebih baik daripada yang enggak kan gitu nanti gitu. Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama kita cintai Indonesia ini, ya, yang sudah diperjuangkan begitu hebat ya. Waktu itu kita lihat tokoh-tokohnya itu kan luar biasa ya. Kalau nggak ada NU itu, Pak, Indonesia nggak jadi, Pak. Nanti itu pengorbanan umat Islam kan gitu, yang lebih besar kan gitu. Ya dong? Nah, bukan berarti umat Islam aja, tapi umat-umat yang lain juga saling bahu-membahu gitu loh. Nah, kenapa kita nggak contoh para petinggi bangsa ini? Kan gitu, Pak. Mungkin itu, Pak Besar. Saya nggak ahli bidang ini, tapi ya kira-kira gitulah sumbang pikiran. Terima kasih. Oke, Pak Kris ya. Ya, makasih. Makasih banyak, Prof. Idris. Ya, makasih. Luar biasa. Sebelum saya masuk ke, ada tiga penanya ini. Saya masih minta untuk ke beliau ini, Bu Nelly. Silakan, Bu Nelly. Bu Nelly. Penilaian belum itu ya. Baik, kalau gitu kita langsung saja untuk termin pertama ini. Saya ingin memberikan kepada tiga penanya pertama, yaitu Pak Hadi Pranoto, kemudian yang nomor dua adalah dari Bu Amelia Rosita, dan yang nomor tiga dari Pak Damar Aji Irawan. Namun saya bacakan dulu Pak Kris ya, biar nanti seandainya maksudnya berbeda, Pak Hadi ya bisa menyanggah atau memberikan penjelasan.
Nah, pertanyaannya, apakah informasi dapat difabrikasi dengan memunculkan berita tersebut secara terus-menerus, berulang-ulang, dan dari banyak website, sehingga dianggap sebagai kebenaran? Silakan Pak Kristan. Oh iya, iya tentunya sangat bisa ya difabrikasi, maksudnya dipoles seolah-olah menjadi valid gitu. Bahkan tidak jarang tuh kita melihat misalnya ada sebuah statement yang sebenarnya statement misalnya seolah-olah diklaim milik tokoh tertentu. Ditampilkanlah gambar si tokoh tersebut lalu dengan berbagai aplikasi yang canggih seolah-olah tokoh tersebut yang bicara, padahal enggak tuh. Makanya sampaikan hari ini Kemenkom Info itu tiap hari kalau kita perhatikan akun media sosial mereka, kita harus betul-betul diberikan tips-tips bagaimana meng-counter hoax gitu. Ya, jadi kita harus cek ulang, melakukan pilih dissenting opinion, bahkan misalnya ada beberapa teknik supaya kita bisa melawan fabrikasi fake news segala macam itu. Misalnya teknik yang paling gampang tuh kan kita bukanya, kalau di Indonesia mungkin kita buka Kompas, kita buka Antara, buka Tempo, dibanding media-media yang lain yang dalam tanda petik bukan kita menganggap mereka tidak kredibel, tapi itu biasanya bisa menjadi rujukan tuh Pak Pusat tekniknya gitu ya. Nah yang pasti kalau menjawab tadi difabrikasi dan sebagainya, ya sangat sekali. Saya juga bukan ahli teknologi yang membuat fabrikasi seperti itu atau bahkan membuat akun-akun fake dan sebagainya. Tapi itu jelas sekali kekuatan mereka sangat powerful, sangat kuat, dan bahkan kadang-kadang ada pemain belakangnya tuh yang memang mensupport itu, bahkan mendanai itu untuk berbagai kepentingan mereka tentunya. Nah yang saya sih, yang paling saya khawatirkan, sebagai aktivis moderasi beragama, lintas agama, dialog antar agama, ya terutama akun-akun yang misalnya bisa merubah cara paradigma, khususnya anak-anak muda sekarang, misalnya yang gampang terjebak dengan terorisme dan sebagainya. Nah, itu penting kita counter ya, dengan terus jadi tadi penengah informasi itu Pak Besar. Ya, kita melakukan memberikan share-share yang pesan-pesan positif lah. Mungkin dari aku itu sih kalau pendapat aku gitu. Baik, apa Pak Hadi ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Pak. Ya. Cukup. Oh, baik. Terima kasih Pak Hadi. Ya, ya. Berikutnya berarti dari Bu Amelia Rosita. Inspiratif sekali. Mohon bertanya Pak Kristan. Satu, bagaimana cara kita untuk meminimalisir echo chambers? Yang kedua, jika dalam sosmed circle, kita misalnya di Facebook, terdapat dua kubu kawan yang bertikai karena salah satu pihak melakukan hate speech, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, sebenarnya banyak teknik. Ya, tadi kita seperti komen kita jadi penengah informasi ya. Kita bilang, ya kita cari coba misalnya pendapat yang netral, yang memang tidak harus berkesan. Karena dua, misalnya situasinya tadi Ibu bilang kan dua-duanya kawan kita tuh. Kita gimana nih, ya kan? Harus bersikap. Ya kita harus berikan pendapat atau opini yang memang betul-betul netral. Atau tentunya dengan ilustrasi kali aku pikir ya, sebagainya. Tapi kalau aku, kalau teman-teman yang ini misalnya, apalagi ke pengalamanku di campaign pemilu presiden kemarin, itu kan teman kita semua tuh yang banyak ribut soal satu mendukung Pak Prabowo, satu mendukung Pak Jokowi, satu cebong, satu kampret gitu kan. Belakangan kan kampret dan cebong sudah bersahabat sekarang. Misalnya kan gitu kan, ada penengah informasi karena sudah menjadi satu kesatuan dan Pak Prabowo jadi menteri itu. Itu kan politik. Dari situ misalnya kita bisa belajar juga kan bahwa politik itu ya menarik lah dengan segala sisinya. Tapi yang pasti rakyat yang nggak tahu apa-apa gara-gara narasi dan sebagainya itu jadi
ya korban karena nggak punya literasi digital yang baik, nggak bisa cerdas dalam menyaring informasi dan sebagainya. Tadi jadi kalau aku tadi tetap kita berekomend, tapi kita nggak usah melanjutkan continue dan sebagainya. Ya, ini kita kasih masukan, kita tetap banyaklah tergantung isunya ya Ibu. Tapi yang netral, yang punya pendapat ahli atau pendapat orang yang memang dianggap netral dan sebagainya, itu kita kasih buat komentarin. Atau kalau memang dua-duanya keras kepala, kita blok aja dua-duanya. Itu mungkin teknik yang menarik. Aku terus terang banyak ngeblok teman yang kemarin gara-gara ini. Ya habisnya daripada kita hadir narasi-narasi mereka yang satu tiap pagi itu membenci kelompok A, kelompok B, nah itu bikin apa, kalau dalam ilmu cikung itu Pak Besar, itu bikin energi kita jadi negatif tuh, ya kan? Makanya kita harus ada di suasana dan situasi yang positif terus tuh, karena kita akan terbawa tuh nanti. Mungkin lebih pada itu ya, Bu. Apa? Jadi kita sebenarnya tahu lah teknik-teknik itu, karena kalau kita jadi tadi mengikuti dan sebagainya, itu justru jadi bahaya sendiri buat kita. Gitu sih, Bu. Ya, baik. Bu Amen, apakah ada yang masih mengganjal dalam pikiran Bu Amen? Oh iya, terima kasih Pak Pak Tristan untuk sharingnya tadi yang blog itu yang paling praktis ya Pak ya. terima kasih, menarik sharingnya. Kalau untuk yang echo chamber itu mungkin Bapak ada pandangan Pak? Minimalisir gimana, karena kan kita tadi setuju banget ya untuk seperti kita saat kita sign up gitu kan di Facebook, di apapun itu kan, di sosmed kan itu udah terekam ya kita tendensinya kemana, kemudian preferensinya apa, kan semuanya sudah di logaritma by system. Nah itu mungkin Bapak ada tips bagaimana Pak ya, khususnya mungkin kita secara masyarakat umum ataupun mahasiswa gitu ya, kadang kan ya sudah misalkan saya fans apa, misalkan ya kita cenderung ngikutin kan yang kolom itu aja gitu ya, bagaimana sih cara untuk meminimize gitu ya echo chamber itu. Terima kasih. Iya Bu Amel, ya sama kayak kita ke dokter tuh kali Bu Amel ya, harus cari dissenting opinion. Jadi kita memang pertama tidak bisa kita yang tadi balik lagi di echo chamber effect, kita tidak bisa menerima informasi itu pasti dari satu sumber pintu. Hari ini informasi banyak banget dan ini, tapi teknik yang paling mudah minimalnya kita melakukan komparasi terhadap sumber-sumber berita yang misalnya, atau sumber-sumber ini yang dianggap paling kredibel. Dan itu kan ada memang Bu ya kan, tadi misalnya aku sempat sampaikan ya, kalau kita baca Kompas tuh 0,0 sekian persen kan hoaxnya, dan nggak mungkin tuh. Ya kan, tapi kan ada misalnya kalau kita baca di media online yang lain, dia lebih cepat memang. Tapi nggak klarifikasi misalnya, wow apa misalnya jembatan rubuh gara-gara gempa bumi, nggak taunya karena beton nih. Ya. Kompas belum keluar tuh beritanya tuh Bu Amel. Mereka lebih cepat tuh, ya kan. Tapi karena mereka nggak nunggu klarifikasi, makanya kalau teknik aku Bu Amel, aku pasti rujuknya ke Kompas, ke Tempo. Ya, ke media-media yang memang atau Detik atau apa yang lebih ini. Karena kalau kita merujuk misalnya pada media-media dalam artian ya bukan kita ingin tidak mendukung media-media kecil tersebut, itu etika jurnalismenya juga kadang-kadang kurang tuh Bu. Ya, jadi mereka hantem aja tuh, kasih judul juga provokatif sekali kan, sehingga dan percaya atau tidak, yang provokatif itu yang hari ini kita klik. Misalnya ada terjadi apa penangkapan di A oleh KPK gini si ini ditangkap, wah langsung dah kalau judulnya menarik. Itu juga memang ya hari ini itu tantangan ya, challenge buat kita semua, tapi membandingkan minimal kita punya pendapat dari sudut lain itu menjadi lebih penting, tips yang paling ya lumayan efektif menurutku supaya kita nggak gampang tadi echo chamber effects dari satu pintu aja dan sebagainya. Itu sih Bu Amel. Ya, terima kasih Pak. Kalau enggak ya, mungkin ini juga bisa ya Pak, selain membandingkan dengan mungkin media yang kredibel, kita mungkin apa seperti contohnya tadi ya, seperti saya tadi lihat slide-slide Bapak gitu ya. Kita adakan event gitu ya, mungkin karena sekarang COVID kan lagi. Jadi entah kopi darat atau apa, jadi
benar-benar tuh kita mengalami gitu ya Pak. Jadi entah main atau berkumpul dengan kelompok yang mungkin berbeda seperti itu ya Pak, dengan siapapun gitu ya, kita coba bergaul secara apa alami ya. Jadi kalau mungkin di sosmed atau apa kan kadang kita bisa mispersepsi atau seperti apa gitu ya Pak. Itu kira-kira bisa nggak ya Pak ya? Iya betul Bu Amel. Dulu kalau aku lagi zaman-zaman mahasiswa itu ada live-in kita namanya di ICRP itu ya. Jadi kita nginep di pesantren misalnya yang umum itu 2-3 malam tuh. Itu jadi tahu tuh teman-teman apa ini. Terus kita nginep di sekolah tinggi teologi itu. Waktu itu di Cipanas tuh. Lalu kita stay di tempat seminari. Jadi perjumpaan tuh. Dan itu sebenarnya banyak orang kan ragu. Iya, perjumpaan. Iya, perjumpaan. Banyak orang ragu justru kalau kita terlalu apa namanya toleran, kita nanti jadi takut pindah agama misalnya, katanya bahasa gitu. Enggak, justru data menunjukkan aktivis lintas agama mereka menjadi lebih religius pada agamanya tuh. Lebih pede, lebih ini dengan bagaimana. Tapi mereka lebih open. Itu boleh diriset tuh, itu juga menarik tuh. Jadi bukan berarti kita akan terbawa justru atau konversi ke agama lain. Bahkan ada perjumpaan hari ini kita bisa betul-betul, oh selama ini kita salah duga tuh. Misalnya kita yang aku misalnya punya background Chinese misalnya kan, walaupun secara fisik aku nggak kelihatan, namaku Kristen misalnya, stereotypingnya itu kan kencang tuh, ya kan. Kalau kita dulu kuliah di Usuluddin tuh ada gium begini tuh Pak Besar Bu Amel, agak nakal bahasa, tapi begini, Tuhan itu nggak pernah setuju kita sama tuh katanya, makanya dia buat kita berbeda tuh katanya kan, misalnya ya kan, itu kan Tuhan punya mau tuh. Bahkan Gus Dur misalnya bilang, ya Tuhan nggak bakalan tanya, orang nggak bakalan tanya tuh agama kita apa kalau kita bantu orang lain misalnya. Jadi perjumpaan-perjumpaan melakukan aksi-aksi sosial yang memang membantu orang banyak. Kemarin lagi pandemik tuh justru kan bikin tingkat toleransi beragama sebenarnya naik tuh Bu Amel, karena semua teman-teman lintas agama turun bagi masker dan sebagainya. Karena COVID nggak diskriminatif tuh terhadap agama A dan B ternyata. Misalnya narasi-narasi yang dikembangkan anak-anak lintas agama tuh begitu. Ya, jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil perjumpaan-perjumpaan itu. Sehingga stereotip bisa berkurang, dan tentunya saya percaya dengan dialog, dengan perjumpaan, itu bisa menjadi apa namanya mengurangi potensi konflik. Gitu. Oke ya. Setuju Pak. Terima kasih Pak Kristen, Pak Besar. Ya, makasih Bu Amel. Selanjutnya Pak Damar, ini menarik sekali materinya. Menurut Pak Kristen, apakah buzzer dan influencer ini sampah dari demokrasi? Satu. Yang kedua, bagaimana membuat regulasi agar terjadi demokrasi yang baik di medsos? Nah, barangkali dua pertanyaan ini dari Pak Damar itu. Cukup sulit juga ya untuk dijawab. Iya. Silakan Pak. Iya, nomor dua Pak Besar yang jawab ini, regulasi soal bagaimana hukumnya itu Pak Besar. Ya, tapi yang pasti begini, hidup itu kan yin dan yang itu Pak. Ya tergantung itu kita mau jadi apa ya. Ya pasti kalau kita bilang mereka pakai pendapatnya tadi Nicole soal banyak sampah di internet dan sebagainya. Ya itu soal kayak kita menggunakan pisau dapur tuh ya. Kita mau pakai potong bawang atau tusuk orang lain misalnya gitu. Itu persoalan itu. Tapi kan kita human being yang punya faktor penentu untuk apa namanya menggunakan itu dengan bijaksana. Menurutku begitu ya. Jadi buzzer dan influencer misalnya sama aja kayak hacker putih dan hacker hitam kan misalnya. Influencer itu ya artinya tentunya dia punya positif side juga, buzzer juga. Tapi ketika sorry to say, misalnya dalam konteks kompetisi dua pasangan calon presiden atau dua pasangan calon di pilkada dan sebagainya, ya mau nggak mau, sorry to say, kalau saran saya, kita harus mindset kita pertama harus netral, harus imparsial, harus di tengah. Nggak bisa tuh, karena mereka pasti pakai teknik-teknik dalam tanda petik, teknik-teknik negative campaign, pasti teknik-teknik black campaign dan sebagainya. Dan itu pasti mendiskreditkan pihak lawan. Nah gitu loh. Nah kita misalnya ya harus posisinya di tengah tuh. Yang paling ngeri kan sebenarnya begini situasinya, Bapak Ibu. Bahwa ada generasi muda di bawah kita hari ini, anak-anak kita yang masih teenager dan sebagainya, itu mereka main medsos.
Nah, ketika mereka di mensos itu tidak bisa punya kemampuan untuk menyaring itu danger tuh menurutku tuh. Gampang sekali apa menghasut dan even brainwash dan sebagainya. Nah, itu pengalaman kita di apa di aktivitas lintas agama. Banyak sekali orang misalnya yang merasa paling benar menjadi pemilik kebenaran bahwa agamanya yang paling benar dan sebagainya. Yang padahal anak ini masih pada muda, dia juga main game tuh. Dia juga melek teknologi, tapi bisa kok pemikirannya kayak gitu-gitu. Kita bingung juga misalnya. Nah, itu tapi banyak terjadi. Ya. Jadi balik lagi, kita tetap harus di tengah. Kita harus memposisikan diri kita jadi penengah informasi, tidak perlu membela A atau B, apalagi kita misalnya kita bicara sebagai akademisi, apalagi ya saya pikir imparsial menjadi pilihan yang paling tepat untuk kita menyikapi ketika dua pendapat yang berbeda, apalagi merasa paling benar sendiri misalnya. Itu yang mungkin bisa jadi apa namanya tips buat kita semua pakai ketika bermedsos gitu. Kalau soal hukum, ya tentunya tadi misalnya regulasi dibuat misalnya oleh Kemenak itu pengaduan masyarakat dan sebagainya, humasnya dan sebagainya, mereka juga buat aturan tuh ada SKB dan sebagainya. Pak Besar juga mungkin bisa tambahkan nanti bahwa terkait misalnya undang-undang ITE dan sebagainya, bagaimana konsekuensi reward and punishment-nya dan sebagainya. Tapi balik lagi, banyak juga perlawanan para buzzer-buzzer yang dalam tanda petik negatif maksudnya ya. Karena buzzer ada yang positif dan juga yang baik gitu kan maksudnya, tergantung isu aja yang dibawa mereka. Mereka selalu misalnya melawan itu di isu human rights, Pak Besar. Nah, ini juga bisa jadi kajian menarik mungkin, ya kan? Bahwa kebebasan berpendapat dan sebagainya. Tapi problemnya mereka misalnya pakai akunnya akun palsu yang nggak bisa didetek dan sebagainya. Ya kayak gitu tuh. Ya tentunya itu bisa direspon bareng-bareng nanti. Sepalih hukum. Pak Besar lah itu proyeknya nanti. Kayak gitu. Pak Besar, aku pikir responnya begitu ya. Ya. Baik, Pak Kris. Sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, ini yang tadi saya sudah todong gitu ya, Profesor sama Bu Nelly. Berkenan Bu Nelly, silakan memberikan tanggapan atau memberikan masukan atau mau nge-share atau untuk barangkali ada yang ingin disampaikan. Silakan untuk memberikan warna dalam talk show sore hari ini. Bu Nelly, dipersilakan. Terima kasih Pak Besar, mohon maaf tadi lagi paralel dengan yang lain. Ya, kalau menurut saya sebetulnya kita mesti kuncinya adalah tadi netral. Tadi Pak Christian sudah menyampaikan, Pak Christian sudah menyampaikan memang utama harus netral dan ya pengendalian diri. Serta kalau zaman sekarang ini, saat ini kita memang juga selain kita dan kita harus mengajarkan juga ke anak-anak itu adalah bahwa kita harus mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Karena sebetulnya ekosistem kita, teman-teman kita di sosial media, apapun sosial media yang kita pakai, sebetulnya itu adalah pilihan kita. Karena kita yang mau ikut di sana. Dan sebetulnya kita juga bisa memutuskan untuk kita tidak bergabung atau bergabung. Jadi kita yang harus mengendalikan. Karena sebetulnya teknologi itu mempelajari pola perilaku kita. Semakin kita membentuk atau ikut dalam ekosistem yang mungkin negatif, maka kita akan semakin masuk ke dalam situ. Maka kita harus netral. Tadi saya juga lihat chat dari Pak Nyoman bahwa kita harus netral balik ke sisi yang lain. Jadi kita yang harus mengendalikan teknologi itu, kita yang harus menetralkan teknologi itu. Kita tidak bisa masuk ke dalam satu lingkungan saja terus-menerus di sana. Karena kita secara teknologi akan membawa kita terus menggulung kita ke dalam lingkungan itu terus. Jadi menurut saya saat ini Bapak-Ibu sangat penting memang kita untuk mengajarkan pada anak-anak kita juga agar dia harus mengendalikan teknologi. Jangan dikendalikan oleh teknologi. Jadi saya kira itu memang bahayanya teknologi ada di situ. Secara tidak sadar kita disurface, kita diikutin keinginan kita, pola pemikiran kita,
dan kita suka. Nah, kita yang harus mengendalikan, kita yang harus membalik, melihat, mengacaukan teknologi itu, supaya kita terbuka wawasannya, melihat ke segala arah. Mungkin itu Pak Kristen yang menurut saya penting pada saat sekarang ini, literasi teknologi itu penting. Teknologi dengan AI, deep learning bisa mempelajari kita semua. Pola pikir kita, cara kita, sukanya kita, bisa dipelajari oleh teknologi. Dan teknologi akan men-serve kita semua. Karena memang kita suka. Nah, oleh karena itu pengendalian diri, kontrol diri, mengendalikan teknologi itu adalah keyword menurut saya. Terima kasih Pak Besar, kesempatannya Pak. Ya. Terima kasih. Bu Nelly, terima kasih. Menarik. Terima kasih sekali Bu Nelly, bagus. Bagus sekali rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Kita betul harus sebagai pengendali teknologi ya, bukan kita dikendalikan oleh teknologi. Saya lihat sih, Prof. Cas masih megang telepon. Saya lihat dari tadi kayaknya Prof. Cas ingin menyampaikan. Gitu. Baik, Prof. Cas masih telepon. Pak Samil, barangkali sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak Samil ingin menyampaikan. Belum Pak Samil ya, Pak Ahmad Samil. Ada Prof Kun itu juga Pak Besar. Ada Prof? Pak Kun itu. Pak Kun? Oh ya, mohon maaf. Pak Kun berkenan untuk memberikan masukan pandangan yang baru untuk memberikan warna dalam diskusi sore hari ini Pak Kun. Lanjut Pak Besar, so, saya ngikutin. Siap Prof Kun. Ini kebetulan ada paralel ya, mohon maaf. Siap, siap Prof. Tadi ya. Habis diskusi sama teman-teman di program Magister Pak Sani dan tim, mohon maaf ya. Tapi saya mendengarkan semua yang disampaikan Pak Cang, Prof Idris, Bu Nelly ya. Silakan Pak Besar, makasih banyak. Makasih Pak Besar, terima kasih. Ya, Prof. Ya, kita lanjutkan berarti kali gitu ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Frederick. Terima kasih materinya Pak Kristen. Menarik dengan istilah keramahan digital yang sudah disampaikan Bapak. Namun saya penasaran Pak, nah ini orangnya penasaran ini. Bagaimana kita menerapkan konsep atau istilah ini ketika berhadapan dengan fake account atau bot ya. Di medsos? Terima kasih. Silakan Pak Kristen. Iya Pak Frederick. Ya Bu Nelly keren banget tuh. Ada satu keyword yang saya dapat dari Bu Nelly. Bagaimana kita yang controlling teknologi? Saya nggak keluar tuh dari tadi kalimat saya. Tapi Bu Nelly bisa menyimpulkan itu. Jadi ya ini soal tetap teknologi itu kan a tools ya. Bagaimana kita manusia yang harus kontrol itu. Ya ini istilah keramahan digital ini sebenarnya disampaikan oleh Pak Leo Epapras, itu kolega saya dari UKDW yang juga meriset yang sama soal bagaimana perilaku anak-anak muda atau aktivis-aktivis lintas agama dalam respon hate speech. Makanya tadi misalnya kita tawarkan bagaimana kita bisa menjadi penengah informasi seperti NU Garis Lucu, seperti Muhammadiyah Garis Lucu gitu Pak. Ya, di mana kita bisa lihat ini justru apa yang sudah mereka lakukan justru punya efek yang sangat signifikan untuk bikin paradigma baru di dunia medsos, khususnya di Twitter. Tapi mereka juga setahu saya sekarang aktif di IG dan sebagainya dengan akun yang sama. Keramahan digital, mereka respon dengan satir, dengan ledekan bahkan, dengan yang lucu-lucu. Pokoknya komentarnya, misalnya kalau lagi Imlek, misalnya si Kong Hucu Garis Lucu di-mention tuh, Kong mana gue punya angpao katanya. Gue juga kan ikut merayakan Imlek dan sebagainya misalnya. Ya kan? Lalu dia bikin sampai bahkan mereka bikin semacam kuis, semacam ini, hadiah, untuk siapa yang bisa menjawab apa yang siapa yang bisa menceritakan tentang Imlek nanti dapat angpao misalnya gitu. Ah, itu juga menarik anak-anak muda, enggak besar tuh, cuman voucher 50.000 atau apa kayak gitu.
Itu juga dilakukan ketika misalnya soal Lebaran, si akun si Budi, si Konghucu, si Kristen juga melakukan yang sama. Dan lucunya tanpa sadar, aku kebetulan kenal kalau yang akun yang pemilik akun Konghucu garis lucunya. Dan mereka kan nggak pernah timbulkan nama mereka siapa juga tuh. Jadi tidak kita yang awam nggak bakal tahu tuh siapa gitu. Mereka tanpa sadar sekarang sudah punya admin garis lucu Indonesia, gabungan dari member-member garis lucu itu semua tuh, yang kerjanya menghantam semua narasi, aku pakai kata menghantam, menghajar semua narasi-narasi yang hate speech, yang mendiskreditkan agama tertentu, atau melecehkan, atau even bullying, dan sebagainya. Dan yang mereka lakukan, hari ini justru jadi apa namanya fenomena baru tuh yang keren, yang akhirnya juga bisa jadi konsumsi menarik buat khususnya teman-teman kita yang teenager dan sebagainya. Ya tentunya kalau untuk melawan akun-akun fake atau bots di media sosial memang tetap sulit, Pak Frederick, ya. Ditambah mereka juga kalau nyerang itu kan banyak banget sekali, banyak. Saya juga bukan ahli teknologi kalau soal itu. Tapi yang pasti misalnya ketika dilakukan sebuah Indonesia gagal misalnya demik kemarin ini kan yang untuk mendiskreditkan pemerintah misal, bikin tagar. Tetap anak-anak ini juga bikin tagar bandingan yang bahkan mereka retweet bareng-bareng, mereka posting bareng-bareng dan imbang juga tuh gitu loh. Bahkan akhirnya menang karena konsisten dan dia tidak fake soalnya akunnya kan begitu kan. Dan terus efek domino kan tahu sendiri kalau di media sosial itu domino efeknya kan kencang tuh kan. Akhirnya misalnya kita doakan Pak Jokowi, kita doakan ini misalnya. Tetap itu ya, jadi istilahnya kebajikan tetap nggak akan terpencil tuh, dia tetap beroleh petetangga tuh. Jadi pasti banyak pendukungnya tuh Pak Fredrik. Ya, tinggal memang bermedsos juga kalau kita mau jadi pasukan penengah informasi. Ya butuh konsistensi dan sebagainya memang. Tapi minimal kalau saya, Pak Frederick dan yang lainnya misalnya membantu dalam konteks ini kita bicara admin garis lucu misalnya ketika ada narasi-narasi kebencian terhadap agama tertentu, terhadap isu-isu disintegrasi bangsa dan sebagainya, itu bisa sangat mempengaruhi paradigma yang lagi tren pada saat itu. Kalau kita semua berjuang bersama, misalnya seluruh binusian, misalnya ketika ada narasi yang soal merasa paling benar sendiri, pemilik kebenaran, kita lawan semua, ya keren juga tuh. Bahkan kita nggak perlu bayar iklan tuh, ya kan? Misalnya gitu kan? Nah, saya sih terbayang dan itu jadi army tuh, jadi pasukan tuh. Kan bahasa mereka tuh sampai begitu, jadi apa? Ya pasukan dunia maya yang kayak tentara gitu loh, bisa kalah tuh. Karena kan Napoleon Bonaparte juga pernah bilang katanya, ya betul juga itu kalimat, berjuang dengan kata-kata dan pena lebih menyeramkan dibanding 1000 bedil katanya, begitu ya Pak Besar ya. Sekarang dengan jempol dan jari itu juga lebih menyeramkan karena bisa bikin chaos. Terbukti Arab Spring, Libya, Maroko dan sebagainya itu kan misalnya versi barat ya, diktatorship di sana bisa tumbang tuh gara-gara Facebook. Sekarang juga belakangan junta militer di Myanmar. Udah minta ya kan? Ya Pak Besar mungkin lebih tahu isu itu, udah minta negosiasi itu, ya kan? Ya, dan itu semua mereka main lewat medsos tuh. Ya jadi medsos balik lagi dia sangat bisa berguna banget tergantung ya kitanya tadi kata Bu Nelly keywordnya. We control them gitu. Ya itu sih paling respon aku, Pak Besar dan Pak Fredrik. Ya, terima kasih Pak Kristan penjelasannya. Saya masih menunggu apakah Prof. Sas mau menyampaikan ini. Prof. Atau sambil dikasih ya. Hadiah kali Pak Besar. Oh, Pak Besar. Baik, kayak gitu. Ya, rekan-rekan, saya sebenarnya ingin menambahkan sedikit terkait dengan masalah yang ada di
pengaturan tentang ujaran kebencian ya rekan-rekan. Regulasinya selain kita memang punya aturan di Undang-Undang ITE dan sekarang sudah diperbarui dengan tahun 2019, kita sudah mempunyai aturannya tentang bagaimana kita bicara di media sosial yang isinya itu menyudutkan seseorang, membuat orang lain merasa tersinggung atau tidak nyaman atau penghinaan atau memfitnah. Itu di dalam pasal 27 dan pasal 28 yang tadi saya sebutkan itu sudah ada, rekan-rekan. Dan kita sebetulnya kita juga sudah meratifikasi yang kita kenal dengan namanya International Covenant on Civil and Political Rights, ya, ICC PR. Itu kita sudah meratifikasi. Kenapa? Karena rupanya dunia pun sudah melihat bahwa hate speech, ujaran kebencian ini perlu sekali diatur karena itu bisa membuat orang lain bahkan secara psikologis itu bisa sangat terpengaruh. Termasuk secara hukum itu juga bisa terpengaruh. Tujuannya kurang lebih ada dua, rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah karena sebetulnya peraturan ini itu untuk melindungi hak-hak dan reputasi dari orang lain. Agar orang lain ini tidak merasa dirugikan. Dan yang kedua, dari sisi keamanan nasional ini perlu dilindungi secara baik, ya. Keamanan, ketertiban, dan kemudian lari ke masalah moral. Baik moral si penghujat maupun moral yang dihujat. Ini perlu dilindungi, maka dari itu ICC PR ini dikeluarkan. Itu penting sekali dan kita sudah meratifikasinya kalau nggak salah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Itu tentang masalah pengesahan ICC PR. Nah, itu dari sisi hukum internasional dan kita sudah memiliki. Dan sedikit saya tambahkan kepada rekan-rekan bahwa di Australia itu sebetulnya kita juga sudah pernah mengenal ada namanya fighting word, ya. Fighting word ini rupanya kita bisa melihat bagaimana seseorang itu atau ujaran kebencian ini bisa dilawan, gitu. Bisa diatasi dengan aturan-aturan yang tegas, kayak itu. Ini contoh juga di Amerika juga pernah terjadi dan itu kejadiannya sudah cukup lama, ya Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan. Ini penting untuk kita ketahui, nanti mungkin bisa saya tambahkan lagi. Namun demikian saya ingin ke teman kita lagi untuk pertanyaan berikutnya, ya Pak Kristan, ya. Yaitu dari rekan Pak Muslikin. Pak Muslikin ini menyampaikan, menurut saya ujaran kebencian selalu dipabrikasi oleh media, berita, terutama website. Ada kerjasama yang erat antara pemilik akun media sosial dengan website berita. Bagaimana menurut Pak Kristan? Silahkan. Iya, ya, memang dalam konteks Indonesia, Pak, para pemilik media itu kadang-kadang kebanyakan politisi sekarang. Iya kan? Ya, itu juga apa ya? Ya mau nggak mau sesuai pesanan. Makanya kalau kita agak jeli memperlihatkan media A dan media B, itu kan tadi kayak algoritma itu kan, algoritma gitu kan. Kita diarahkan tuh, karena mereka akan bermain pada isu-isu yang memang baik langsung ataupun tidak langsung memenuhi kebijakan para pemilik modal hari ini. Kan itu yang terjadi hari ini. Makanya sebenarnya ngeri itu kalau dalam kacamata sosial aktivis ketika media dimiliki oleh para pebisnis, karena dia susah untuk fair gitu loh.
Nah, ya yang pasti betul itu Pak, hari ini begitu. Nah balik lagi Pak, tapi kan tetap ada media yang enggak juga beberapa pemiliknya, walaupun secara garis besar ya betul dimiliki oleh para politisi juga, tapi ada juga yang media kan kayak Kompas kan enggak dimiliki politisi gitu kan. Kita bisa jadikan dia juga rujukan yang paling istilahnya yang paling imparsial, yang paling netral. Nah, sementara misalnya kalau yang lain di mana kita tahu semua misalnya di belakangnya pemiliknya siapa, si A, si B, yang notabene pasti juga akan ikut mengkampanyekan dalam tanda petik kepentingan-kepentingan ketokohan si owner, kan begitu. Dan itu juga dilakukan sebenarnya di negara-negara maju, ya, di Amerika, di sebagainya, di mana para politisi punya hidden agenda. Mereka membeli perusahaan media dan sebagainya. Ya, tapi balik lagi Pak, bahwa apa yang harus terus kita lakukan di medsos hari ini adalah lebih pada perjuangan kita untuk menyebarkan virus-virus literasi digital sebenarnya. Bahwa bagaimana bermedsos yang baik, bagaimana kita berperilaku yang tidak gampang terjebak ketika bermedsos seperti apa. Tips-tips itu yang harus terus kita gaungkan. Sebenarnya semangatnya itu tuh Pak, dari campaign ini, dari anti hate speech campaign dan sebagainya. Karena ke depan bahkan ya hari ini pun kita tahu sendiri bagaimana media sosial itu betul-betul berpengaruh terhadap kehidupan kita, bahkan sampai ada yang 80-90% hidupnya tergantung depend on social media, karena dia yang jualan, dia yang berdagang dan sebagainya, menawarkan produk dan sebagainya di medsos pre pandemic kemarin. Nah ini tetap apa pasukan-pasukan kebaikan yang akan, apalagi besok nih 2020 berapa tuh kita akan pemilu, itu bakal kencang lagi tuh main tuh ya kita tetap nih Pak. Kalau saya sih berharap, bermimpi ya, karena sebagai peace activist, kita harus menjadi penengah tuh. Kita harus tetap memposisikan itu. Saya pikir itu sebenarnya salah satu tujuan praktis dari pelatihan ini, di mana kita semua punya awareness terhadap punya sikap yang baik atau minimal menyebarkan informasi tips-tips bermedia sosial yang baik kepada keluarga kita, kalangan terdekat kita dan sebagainya, mahasiswa kita dan sebagainya. Itu yang menjadi gerakan lebih penting sebagai tujuan utama dari salah satunya dari kita diskusi soal ini. Karena kalau itu tidak dilakukan, bukan tidak mungkin bahkan radikalisme agama, even akhirnya ujungnya terorisme agama akan tetap terus berkembang. Karena hari ini fenomena brainwash, echo chamber effects dan sebagainya itu terus dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan yang berbeda dengan kita, yang punya kepentingan sendiri, dan itu tentunya kerugian buat kita semua. Lebih pada itu sih Pak Besar, respon aku. Baik Pak Krisan, masih ada dua lagi tanggapan dan ya, pertanyaan. Namun demikian, sebelum saya masuk ke yang melalui chat itu, saya ingin bertanya kepada atau memberikan kesempatan kepada yang hadir secara langsung di sini untuk bertanya secara langsung. Silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung atau menyampaikan satu gambaran secara langsung. Silahkan. Ada? Boleh Pak Besar, saya. Pak Besar. Ya, Pak Besar. Ya, silakan. Ya, saya cuma mau menambahkan saja Pak Besar dan Pak Besar, karena ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi ini yang sedang terjadi di dunia media online saat ini. Karena kan sekarang ini kita akan tiap hari kan baca media online. Nah, kadang-kadang seperti pabrikasi itu terjadi karena sekarang ini kan, kalau saya nyebutnya istilahnya jurnalistik sekarang itu kan sudah dikendalikan oleh Google. Jadi ketika ada isu yang sedang tren, karena kan sekarang mayoritas penghasilan dari media cyber itu kan dari AdSense juga. Yep. Nah, begitu ada isu yang tren,
Nah, itu akan dipabrikasi, diproduksi terus-menerus. Dan yang lebih kadang-kadang dalam rangka memproduksi itu, karena ingin mengejar view, klik itu, judul-judulnya provokatif pada akhirnya. Yeah. Kemudian kedua, banyak terjadi, ini berdasarkan riset kecil-kecil saya, kadang-kadang antar satu media dengan media yang lain yang seolah-olah itu bertentangan, itu sebenarnya pemiliknya sama. Jadi ideologinya adalah ideologi uang sekarang. Jadi bikin satu website, misalkan kayak nanti misalkan ketika pilpres, satu bikin website, isinya misalkan mendukung calon A dengan menjelang-jelangkan calon B. Satunya sama, mendukung calon A menjelangkan calon B. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan view. Karena bagi pemilik itu nggak penting apa keberbedaan saya, yang penting adsense saya banyak. Karena kan Google dan Facebook itu kan tidak men-screen, oh ini mengandung ini, sehingga pokoknya yang penting view-nya banyak, kasih iklan. Nah itu yang sekarang apa ya, realitas yang kita sama-sama hadapi. Kita kadang-kadang terjebak di tengah-tengahnya karena media juga harus hidup. Untuk mendapatkan iklan dari iklan yang direct susah, ya terbesar pada akhirnya dari media, dari AdSense. Dan memang media iklan digital itu kan terbesar dikuasai oleh kelompoknya Google. Iklan masuknya ke situ sehingga di-share bagi di situ. Makanya kadang-kadang kita sudah judulnya wah provokatif, baik yang di YouTube maupun itu. Nah itu yang sekarang kita hadapi. Mungkin ya benar kata Pak itu, ya kuncinya adalah mungkin sekarang istilahnya bukan literasi digital sebetulnya. Yang sangat mendesak adalah literasi informasi. Oke. Okay. Bahwa apa yang muncul di berita, walaupun itu misalkan di kompas.com, di detik.com, belum tentu benar. Contoh yang terakhir, Bu, mungkin ketika kasus di Papua, jadi ada tim yang, karena kan sekarang jurnalis kan kadang-kadang agak-agak malas tuh. Jadi mereka cuma terima rilis, rilisnya dibikinkan oleh tim tertentu, jadi sebarat dimuat semua, 46 berita, 46 berita itu salah semua. Termasuk media-media besar. Nah, jadi kuncinya adalah, saya nyebutnya aja literasi, bukan literasi digital, tapi literasi informasi yang saat ini apa yang betul-betul mendesak. Itu sih Pak, besar Pak Kristen menurut saya apa? Keren. Informasi dari saya tambahannya. Thank you. Ya. Makasih Pak Muslihin. Ya, jadi saya ingat teman saya waktu kuliah S1 itu namanya Pak Muslihin itu itu luar biasa. Ya, terima kasih. Silakan Pak Kristen mungkin langsung ditanggapi apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, keren Pak Muslihin justru lebih luas memakai teropong mengamati itu soal informasi, literasi information, ya. Lalu juga bagaimana bahkan tektok antara media A dan yang B, ujungnya padahal pemilik modalnya sama, tapi mereka fight bagaimana memproduksi like gitu supaya lebih banyak, yang penting cuan gitu kan kalau istilah di dunia saham tuh. Yang penting untung tuh. Sampai begitu, dan mereka sudah tidak terlalu peduli lagi apa yang terjadi gejolak sosial di masyarakat dan sebagainya. Nah, ini juga memang yang menjadi tantangan buat kita. Ya, ada yang menarik kan, misalnya salah satu negara yang enggak mau apa Google atau Facebook atau apa, dia punya Weibo sendiri nih. Cina tuh kan menariknya gini. Konflik sosial di sana bisa lebih teredam karena mereka nggak terpengaruh sama ini. Ya harusnya, bahkan ada teman saya bilang, ya kita ya harusnya bikin WhatsApp versi kita misalnya soal penjebolan data dan sebagaimana merespon algoritma dan sebagainya. Ya Binus harus bikin apa namanya, ini challenge nih kan buat kita semua, mungkin yang ahli-ahli teknologi khususnya, bikin apa media sosial sendiri tuh yang memang mungkin basis datanya di kita segala macam, sehingga algoritmanya juga kita yang orang-orang yang mengendalikan algoritmatisasinya, ya orang-orang yang memang punya tujuan kebaikan bersama dan sebagainya, dibanding dengan yang ini. Ya ini challenge banyak sekali sebenarnya, kalau saya sih selalu melihat gitu jadi challenge tuh, ya kan. Bahkan konon kan Zuckerberg itu kan bikin Facebook kan di anak-anak kampusnya tuh kan ya. Nah, nanti mungkin para petinggi Binus juga nih, kita harus dorong kali ya, kita kayak kemarin tuh 7 jam WhatsApp, Instagram, terus apalagi tuh, yang pokoknya yang punya Zuckerberg itu kan down tuh kan. Kita semua, hampir semua orang juga kerepotan tuh. Lihat bagaimana
Facebook itu ternyata menentukan hajat hidup orang banyak, bro. Ya kan? Karena bisnisnya terhenti dan sebagainya, gitu kan. Nah, bahkan misalnya dalam semangat nasionalisme kita, mungkin nggak sih kita bikin? Ya aku tentunya bukan ahli teknologi, tapi mungkin nggak sih kita bikin sendiri? Misalnya di kalangan kita bidusian kita pakai apa namanya aplikasi chat sendiri gitu yang kita punya tuh dari potensi kita yang ada gitu misalnya, gitu ya untuk urusan terkait ini. Aku pikir itu ide keren juga tuh, dan kalau misalnya bisa kita lakukan keren banget tuh gitu. Jadi kita tidak tergantung pada satu apa namanya company atau perusahaan yang akhirnya ujungnya monopoli. Dan ketika kan nggak menariknya dari monopoli itu kalau pandangan aku ya, dalam kacamata aku yang dalam ilmu sosial itu, ya gampang diarahkan nanti di ujungnya, gampang disusupi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, apalagi ketika misalnya sahamnya dibeli dan sebagainya. Nah, kita harus siapkan komponen penyeimbang. Kira-kira kalau ada yin harus ada yang, supaya baru balance. Kalau enggak ya repot ini. Kira-kira itu Pak Muklis. Anyway, thank you. Berharga sekali. Itu juga mungkin tambahan buat saya belajar. Thank you. Pak Besar, kembalikan dulu. Ya. Rekan-rekan, ini kita sebetulnya masih ingin diskusi lebih banyak ya Pak Kristen ya. Namun waktunya yang kita ada batasan untuk segera menyelesaikan. Gitu ya, barangkali saya yakin tidak ada kepuasan dalam diskusi seperti ini. Gitu ya. Karena pasti masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau teman-teman yang ingin menyampaikan tapi belum sempat gitu ya. Saya mohon maaf sekali kepada rekan-rekan semua bahwa untuk talk show seperti ini memang rencananya sama tim dari Bu Rini, Bu Anggi dan teman-teman itu akan dilakukan gitu ya. Nah, tentunya dengan topik yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda. Namun demikian ada satu kata kunci bahwa kita berharap semakin terbuka dalam pemikiran kita, ya, dalam kebersamaan, gitu ya, dalam pemahaman perbedaan, gitu ya, berbeda dalam satu dan satu dalam berbeda, gitu ya. Tetapi dalam perbedaan itu tetap kita harus menyadari bahwa kita adalah berbeda dan satu, ya. Dan kebetulan kita harus bersyukur bahwa di BINUS tidak membeda-bedakan hal seperti ini. Yang saya rasakan selama saya bergabung di BINUS sejak tahun 1993. Kayak gitu. Dan saya merasakan juga di BINUS ya, barangkali mungkin saya tidak tahu, tapi saya merasakan tidak ada istilah-istilah atau teman-teman yang merasakan ada ujaran-ujaran kebencian yang di BINUS. Dan saya bersyukur. Saya mengalami dari tahun ke tahun gitu ya, tidak ada gitu. Nah, kita berusaha gitu ya, kita berusaha untuk tetap menjaga persatuan, menjaga kebersamaan gitu ya, menjaga tali silaturahmi gitu ya. Berbeda itu sudah pasti gitu ya. Tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu untuk tetap bersatu dalam tali silaturahmi yang sama, kita mempunyai derajat yang sama, memiliki satu kepentingan yang sama, mempunyai hak yang sama untuk kita jalankan bersama-sama. Teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf, karena memang waktu sudah habis, saya sudah diminta oleh panitia, sudah disampaikan, Pak Besar waktunya sudah betul-betul habis, ini mohon maaf katanya. Baik, terima kasih, saya tidak bisa meresum untuk pertemuan ini, kayak gitu takutnya bahwa nanti saya salah dalam meresumnya, tapi yang jelas bahwa rekan-rekan untuk ujaran kebencian ini harus kita minimalisir sedemikian hingga, kita coba buat sedemikian hingga kita menjadi satu kebersamaan gitu ya, dalam artian ada kalimat-kalimat yang sifatnya ujaran kebencian ya, kita diskusi bareng-bareng, duduk bareng-bareng gitu ya, kita tidak ada masalah untuk kita semua ya. Kita harus mengendalikan teknologi dan kita jangan sampai dikendalikan oleh teknologi. Ya, saya kira demikian. Kebetulan kita hidup di instansi yang diwarnai dengan teknologi. Ya, cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam membawakan talk show ini, diskusi ini. Apabila ada kesalahan, kekurangannya, saya mohon maaf. Ya, dari saya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktunya saya kembalikan kepada MC. Silakan Bu Fiana. Iya, terima kasih untuk Pak Besar atas waktu dan juga untuk Pak Kristen. Perbincangannya hari ini sangat menarik ya, tentang temanya nih hate speech gitu. Nah, setelah ini kita akan membagikan hadiah berupa e-wallet sebesar Rp200.000. Namun, sudah terbagi untuk 5 pertanyaan terbaik. Mungkin akan disampaikan oleh Pak Besar. Silakan Pak. Untuk sebentar saya... nama ya? Nama pemenangnya ya? Iya, betul Pak. Saya untuk 5 pemenangnya. Saya malah belum itu nih. Sebentar. Bu Fiana di itu dulu, diisi dulu sebentar. Saya tak ngecek lagi di sebentar. Sebentar, silakan Bu Fiana. Sebentar. Oke. Sambil menunggu Pak Besar nih lagi milih-milih siapa tadi pertanyaan terbaik, mungkin kita akan bagi ke selanjutnya aja ya, bahwa ada door prize juga. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengisi link registrasi tadi di awal, nanti akan diundi 5 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher e-wallet juga. Saya persilakan untuk Pak Kristen, boleh untuk Aba-Aba start dan stop. Jadi nanti dari Bapak akan menentukan nih 5 orang pemenang yang beruntung kira-kira siapa? Oke. Siapa sekarang Bu? Mulai. Jika sudah siap, boleh. Tapi tunggu sepertinya lagi masih proses Pak. Gitu. Saya kalau lecturer gathering nah, udah pernah dapet tuh. Iya, sekarang nah saya... silakan Pak. Oke, start. Oke, stop. Oke, ini dia 5 orang pemenang yang mendapatkan voucher e-wallet sebesar Rp200.000. Selamat, nanti akan dihubungi kembali oleh panitia. Terima kasih untuk Pak Kristen. Bagaimana? Iya, bagaimana Pak Besar? Saya apa namanya? Ya, kayaknya sih di saya. Ada 4 yang itu ya, tapi nggak apa-apa, coba saya lihat lagi ini. Untuk saya sih melihatnya ada 2 yang pertanyaannya itu cukup membuat bingung Pak Kristen tadi menjawabnya. Ada 2 yang saya yakin sangat baik pertanyaannya, itu Bu Amelia dan Pak Muslikin. Terus yang selanjutnya, yang nomor 3 adalah Pak Frederick. Dan kemudian yang nomor 4 adalah Bu... Siapa? Pak Da... kok namanya saya nulisnya keliru ini? Pak Damar. Nomor 4 Pak Damar. Dan yang terakhir saya dilihat, saya melihat dari pertanyaan di sini atau komen yang ada di chat, saya ke pertanyaan ini cukup lucu sih sebetulnya, atau komennya cukup lucu, yaitu dari tadi yang ada pertanyaan NU itu. Pak Chandra, Liverpool itu. Pak Chandra. Ya. Oke, baik. Yang pertama Pak Chandra, silakan. Oke, baik. Selamat untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan pertanyaan terbaik. Nanti juga akan hadiahnya nanti akan dikasih tahu lebih lanjut oleh panitia. Dan sayangnya kita sudah di akhir acara. Terima kasih untuk Pak Kisar dan juga Pak Besar dan juga para fakultas member yang sudah hadir dalam acara Lecture Research Center hari ini. Semoga insight-nya juga bisa memberikan informasi lah ya, gitu. Pembahasan ini sangat memberikan motivasi juga dan juga pengetahuan yang baru. Namun sebelum saya tutup acara ini, boleh mungkin kita berfoto bersama dulu. Okay. Jadi para Bapak dan Ibu, mungkin yang masih belum
Membuka kameranya, boleh dibuka kameranya. Oke. 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 Di sini ada 5 slide ya. Kita mulai ya sekarang ya. Slide yang pertama, 3, 2, 1. Oke, lagi slide yang kedua, 3, 2, 1. Slide selanjutnya, 3, 2, 1. Slide 4, 3, 2, 1. Dan ini slide terakhir, slide kelima, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk Bapak, Pak Kristen dan juga Pak Besar dan seluruh para fakulti member hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa kembali lagi di acara selanjutnya. Dari kata saya Viana Anindita, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Kristen. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Aku udah boleh live ya, Bu Viana? Ya, silakan Pak, boleh. Okay. Pak Besar, thank you ya, Pak Besar. Sehat selalu ya. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Bu Viana dan rekan-rekan semuanya. Saya juga langsung live karena saya menguji proposal. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Bye-bye semua.